Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian merupakan ujung tombak perekonomian warga pedesaan, yang mayoritas bertani. Apabila pertaniannya merosot, yang pastinya, perekonomian warga pun juga turun drastis, sehingga Dinas Pertanian juga ikut peduli untuk kemajuan dalam sektor pertanian. Perusahaan juga ikut mendukung keberhasilan para petani. Banyak produk-produk yang diterjunkan di lapangan, demi mempertahankan kualitas pangan dan hasil produksi yang menguntungkan, terutama sekali untuk mengendalikan beberapa hama yang mengganggu pada tanaman padi kita. Seperti inilah produknya, Licavor 7GR. Licavor 7GR merupakan insektisida tabur dengan dua bahan aktif, yang bekerja secara kontak dan sistemik, untuk mengendalikan serangan ulat penggerek batang, atau sundep. Bahan aktifnya yaitu, dimehipo 4%, dan karbofuran 3%, dua bahan aktif yang bekerja sangat ampuh untuk kendalikan serangan hama pada tanaman padi. Hama ulat penggerek batang bisa akibatkan sundep, dan apabila dibiarkan, bisa akibatkan gagal panen, atau setidaknya akan mengurangi hasil produksi panen. Untuk itu, petani harus cepat kendalikan hama ulat penggerek batang dengan tepat sasaran. Gunakan Licavor 7GR untuk kendalikan hama tersebut pada tanaman padi. Penggunaannya sangatlah mudah, bisa dicampur dengan pupuk di saat pemupukan atau juga bisa digunakan tunggal dan taburkan langsung pada tanaman padi secara merata. Sifat kerjanya kontak dan sistemik, sehingga khasiatnya cukup lama bekerja dan bisa jadi perlindungan kekebalan terhadap serangan ulat penggerek batang. Ya, sadulur petani, memang Licavor ini lain daripada produk yang lainnya. Licavor ini memiliki dua bahan aktif, yaitu dimepo dan juga karbopuran. Kebanyakan produk-produk yang lain hanya menggunakan satu bahan aktif, yaitu semacam karbopuran. Tetapi kali ini Licavor memiliki dua bahan aktif, karbopuran plus dimepo. Ya, untuk bahan aktif dimepo kebanyakan bersifat cair yang banyak sekali beredar di kios-kios pertanian yang berbahan aktif dimepo. Tapi kali ini dimepo bisa didapatkan dengan tabur, yaitu dikemas dalam satu produk, yaitu Licavor 7GR. Jadi di sini sudah ada dimepo. Dan juga cara kerjanya sistemik dan kontak. Apabila terkena langsung oleh khasiat daripada Licavor ini, hama akan mati. Dan apabila tidak terkena atau sudah masuk ke dalam batang tanaman, maka secara sistemik juga akan perlahan-lahan hama tersebut, walaupun sudah masuk ke batang tanaman, akan mati juga. Inilah keampuhan daripada khasiat Licavor 7GR. Untuk dosis pemakaiannya, gunakan Licavor 7GR yang kemasan 1 kilo ini, dengan dosis 15 kilo Licavor untuk satu bau saja, atau 15 bungkus Licavor untuk satu bau, dan 20 kilo Licavor untuk satu hektar saja.
Harganya pun sangat terjangkau sekali. Bisa lihat di deskripsi di bawah ini, sudah banyak petani menggunakannya. Oke, sedulur tani, itu tadi merupakan info produk tani saja. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk pertanian kita semua. Untuk lebih jelasnya, silakan di kolom komentar di bawah ini. Bertani semuanya belajar, dan belajar terus. Kesempurnaan dalam keberhasilan. Itu harapan kita semua tentunya. Mudah-mudahan petani temukan untuk memberikan yang terbaik untuk tanaman padi kita. Terima kasih yang sudah melihat dan mengenali produk-produk pertanian ini. Semoga diberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan dalam bertani ini. Semoga berhasil. Salam untuk pejuang pangan. Salam meduluran. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.